Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, salam sejahtera. Sebenarnya ingin memaklumkan tentang perkembangan Muhammad Adib Muhammad Kasim sehingga pada masa kini kita masih berdoa lagi semoga dia akan sentiasa diberi kekuatan untuk recover. Kita telah dimaklum dan juga telah pun diberi taklimat oleh doktor-doktor pakar daripada IJN tadi yang menyatakan kepada Yang Amat Berhormat Tun PM sendiri bahawa mesin itu telah pun berjalan. Keadaan dia adalah keadaan sebagaimana yang telah kita lihat pada peringkat awal pagi tadi dan sekarang ini much improved. Dan kita percaya bahawa pihak IJN telah mencuba sedaya upaya untuk meneruskan supaya Adib ini dapat distabilkan ke peringkat yang lebih baik untuk tindakan lanjut daripada pihak pakar, doktor-doktor pakar. Dan kita percaya bahawa ini satu indikasi yang baik. Kita berdoa semoga beliau ini terus diberi kekuatan untuk sembuh dan juga diberi kekuatan untuk recover ataupun untuk kembali sehat untuk meneruskan tugas kepada negara dan bangsa. Itu ya. Cukup lah tak? Lagi apa? Datuk komen sikit pasal dawaan daripada pihak di Kuil. Ha, apa dawaan dia? Muhammad Adib sebenarnya aksiden bukannya dipukul. Saya pun tak pernah dengar perkara ini daripada anggota yang pergi ke site. Dia ada bukti ke? Ada bukti dia menyatakan bahawa Muhammad Adib ini dilanggar? Pihak badan daripada Kuil itu sendiri ada buat sidang media. Sidang media. Dia tunjuk video ni. Yeah. Yang berdiri ni bukan Adib. Yang berdiri ni adalah Azim. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa perkara ini masih dalam siasatan polis. Sebenarnya saya tidak berani mencampur adukkan perkara statement ini dengan kenyataan-kenyataan tertentu yang boleh menjejaskan siasatan. Tetapi saya ingin menyatakan di sini, jangan membuat kenyataan yang tidak berasas, yang tidak betul, yang mana kita ni tidak terlibat di dalam apa-apa putaran dan juga kitaran politik yang sedang berjalan disebabkan oleh mereka ini. Kita ini hanya untuk melaksanakan tugas kita dan kita telah pun memberi kerjasama yang baik dengan siasatan polis. IO pun sedang membuat siasatan dan kita percaya bahawa siasatan polis lah siasatan yang paling betul sekali. Dan dinyatakan bahawa dalam viral itu, Adib ini telah pun dilanggar kerana kenderaan bomba. Bukan jabatan bomba, sesama kru dia sendiri tidak menyedari siapa yang berada di dalam jentera, yang siapa tak ada dalam jentera. Dan kalau tuan-tuan tengok bahawa setengah statement yang menyatakan bahawa ianya bomba berundur kerana takut tengok api, kerana takut api itu meletup. Tuan-tuan pun nampak video macam mana kan? Jadi pada saya, jangan membuat kenyataan yang tidak berasas kerana orang yang membuat kenyataan ini tidak berada di tapak yang berlakunya pada malam itu. Yang ada adalah 8 anggota bomba yang ada. Saya pun tak berani buat statement selaginya dia orang tidak memberi apa sebenarnya pembuktian yang betul. Jadi kita minta kepada pihak-pihak tertentu, jangan membuat tuduhan yang tidak betul, yang mana kita sekarang ni dalam tindakan untuk membuat laporan polis untuk mempertahankan kenyataan anggota kita, kerana pada mereka sampai kat situ bukan mereka diulit, diberi dengan minuman dan sebagainya. Mereka ingat ni orang yang datang ramai ni adalah orang yang call untuk minta bantuan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Tetapi video telah membuktikan, tuan-tuan pun nampak video macam mana bila mereka tiba ni, macam mana keadaan orang di masa itu. Saya tak perlu explain di sini. Tetapi keadaan dia macam mana? Adakah dia hostile ataupun menunggu dengan hospitality yang baik? Tuan-tuan boleh nampak sendiri dan nilai kan? Itu saja kenyataan daripada saya. Datuk kata saya, menurut kepada tadi Datuk kata dah berbincang dengan doktor kan? Jadi ada tak doktor beritahu
mungkin daripada cara dia rawatan dengan Mama Adib tu sendiri boleh tahu adakah beliau kena pukul betul ke, atau sebab itu boleh menjawab sedikit. Setengah orang di media sosial sekarang, yeah, semua kata tengah menunggu laporan daripada doktor. Adakah doktor akan beritahu sendiri ataupun sudah diberitahu? Itu adalah di bawah discretion doktor. Doktor pun ada cara-cara dia sendiri untuk melihat lebam-lebam dan juga kecederaan yang dialami ini adakah disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Saya rasa kepakaran itu hanya ada doktor. Mereka sedang sedaya upaya sekarang ni, apa yang perlu dibuat utamanya untuk menstabilkan Muhammad Adib ni, supaya apabila dia stabil dari segi untuk rawatan seterusnya, mudah untuk mereka membuat siasatan selanjutnya. Dan kita tidak berani disclose di sini menyatakan apa sebab-sebab yang damage yang ada pada badan dia itu adalah disebabkan oleh apa dan sebagainya. Yang itu hanya doktor yang boleh buat. Cuma saya menyatakan di sini bahawa 8 anggota bomba yang berada di tempat kejadian, dia tahu apa sebenarnya berlaku. Dan semua ini adalah dalam siasatan polis. Orang yang membuat sesuatu kenyataan yang salah, berani menyebarkan melalui viral, saya rasa ada lunas-lunas undang-undang yang boleh diambil ke atas apa ni, berita-berita dan juga kenyataan yang tidak betul. Dan kita akan membuat laporan polis untuk memperlindungkan anggota kita. Bukan cara kita untuk melanggar kawan-kawan kita yang pergi sama duty dengan kita. Okay? Betul. Disebabkan ada dua video, yeah, yang viral. Yeah. Salah satu video itu adalah yang mangsa diselamatkan. Yeah. Jadi mangsa diselamatkan memang betul itu adalah Muhammad Adib. Yeah. Dan dalam gambar itu bukan, yeah, Muhammad Adib. Betul. Yang mana? Yang dalam gambar yang Datuk tunjukkan tadi adalah Yang ini bukan Muhammad Adib. Yang keluar ini adalah firefighter. Kalau naik FRT dia kena pakai firefighting jacket dengan helmet. Betul? Yang ini sebenarnya Muhammad apa? Hazim lagi hidup ni. Hazim bila dia lihat bahawa sebenarnya nak pergi ke hospital ni, sebelah ni ada hospital. Dia duduk sebelah sana, dia pusing nak pergi ambil hospital. Jadi saya tak nak bagi pada detail, tapi Hazim ada kat sini tu. Okay. Yang ada yang di hospital sekarang ni adalah Adib. Dia daripada EMRS. EMRS ni jentera dia kecil rendah dan bentuk ambulans, dan sampai kat sana memang pemandu menyatakan bahawa pemandu yang bawa EMRS ini parang, kayu, besi, buluh pipe dan sebagainya menghantam pintu sebelah dia ni. Kalau itu dia dikatakan satu sambutan hospitality yang baik, saya rasa tuan-tuan boleh menilai kan. Maksudnya gambar tu yang dituduh sebagai Adib tu, yang dituduh sebagai Adib itu yang dikatakan jatuh, direbah, dilanggar oleh jentera bomba itu adalah Adib, sebenarnya adalah orang ini Hazim. Memang betul dilanggar tak? Eh? Tak ada, dia ada lagi sekarang ni. Dia berlari masuk alik dan jentera. Bila dia tengok orang datang dengan keadaan sebegitu rupa, kalau tuan pun saya rasa tuan tak tunggu. Tak tunggu. Kalau tuan tunggu pun, kita pun takut nanti EMRS datang ya, menyelamatkan tuan. Dia pun lari masuk dalam EMRS. Datuk, mewakili bomba, yeah, dalam video yang menyelamatkan Muhammad Adib itu, mungkin apa respon pihak bomba lapan individu yang membantu? Kita percaya di dalam kelompok ini ada yang berhati baik. Tetapi kita serahkan ini pada polis. Kerana kita tak tahu siapa yang sebenarnya dalam keadaan ini. Kita serah pada pihak polis. Pihak polis akan siasatkan. Yang menyelamatkan atau yang tak menyelamatkan, yang merusuh itu, saya rasa polis lagi lebih mengetahui tentang ini. Kita tidak berani membuat apa-apa kenyataan yang boleh bertentangan dengan siasatan. Cuma saya ingin menyatakan bahawa kenyataan yang dibuat ini adalah tidak betul dan tidak berasas, kerana apa, orang ini tidak berada di situ dan mereka yang berada di situ yang untuk memadam kebakaran tetapi diserang dengan senjata berasa berduka cita. Because diputarnya cerita hanya untuk menyelamatkan benang yang basah. So, maksud di sebalik itu tuan-tuan boleh interpretasikanlah. Eh?
kalau boleh diberi keizinan untuk kami dapatkan apa yang berlaku pada malam tu daripada Azim sendiri. Boleh, boleh. Dia boleh bercerita. Dia boleh cerita. Apa yang berlaku sebenarnya? Daripada keluar balai, semua. Dia cerita tentang dia punya. Ya. Ha, apa yang dia punya alami itu. Okey, ceritakan. Tetapi sebenarnya perkara ini masih dalam siasatan polis. Dia nak pergi detail ini takut nanti akan melanggar apa-apa yang sepatutnya diminta oleh pihak polis. Okay. Jadi pada saya, dia mungkin bercerita tentang diri dia saja. Okay. Apa yang dia nampak. Okay. Dah on tu. Macam saya, masa kita tiba di tempat kejadian, okay, tugas saya sebagai firefighter, okay, saya akan turun daripada jentera dan automatik akan pergi ke loker yang menyimpan salur bantu mula, hose reel, yang kalau kita tengok kebakaran tu adalah di sebelah kiri. Okay, saya akan tuju di loker yang di sebelah kiri untuk ambil hose reel dan cuba untuk memadam. Tetapi sebelum sempat hose reel itu keluar, kami dah diserang oleh perusuh lah. So saya ambil tindakan selamat dengan merasakan nyawa lagi penting. Saya melarikan diri dan masuk ke dalam jentera EMRS belakang. Di belakang jentera SRT. Dan tu di salah tafsir sebagai saya ini sebagai PB Adi. Boleh dengar kan? Itu pada dia punya tindakan lah. Artinya semasa dia respon itu, keluar nak memadam kebakaran tetapi dia nak pusing ambil hose reel. Dia sebenarnya duduk di posisi yang di belakang pemandu. Betul? Belakang pemandu. Belakang pemandu. Bila belakang pemandu ni paling dekat dengan pintu, buka, keluar, pusing untuk ambil hose reel. Nak ambil hose reel itu, ikut cerita dia tadi, dia melihat orang dengan senjata yang berbagai, dia berlari. Berlari paling mudah dia pergi ke EMRS lah, yang apa ni, pintu yang jenis light tu. Ha. Itu je. Ha. Lepas itu undur. Undur, nah, undur. Untuk Cik Azim, kalau kita tengok dekat dalam video, yang jentera yang kat depan tu kan macam ada mengundur kan? Ya. Yeah. So yang EMRS kat belakang tu mengundur ke? Mengundur juga ke ataupun kena rempahan? Ikutkan masa tu memang kita cukup untuk mundur, tapi di tepi-tepi jalan memang jalan sempit dan ada jatuh parking, so memang ada rempuhan lah. So dalam pada apa, sambil-sambil kita mundur memang ada rempuhan daripada jendera lah. So masa Cik Azim dah masuk kat dalam kan, so nampak ke adik dicederakan ke ditarik keluar ke? Selepas saya masuk dalam jentera, saya tutup pintu dan saya dah tak tahu keadaan luar. Memang waktu tu keadaan kelam kabut dan saya pun panik. Tapi ada juga dalam media sosial yang memviralkan pintu kenderaan EMRS tu sendiri pun tercabut juga. Betul ke? Dicabut. Ya. Pintu EMRS itu memang tercabut. Ada pun ditinggal di balai polis. Ya. Dan cabutan itu bukannya pintu yang swing, pintu yang dia slide, ditarik keluar. Okay. Dan detail lain, kita hanya berhadapan dengan polis. Kita tak mahu kita reveal sini, akan menjejaskan laporan polis hanya untuk memuaskan nanti tuan-tuan. Saya rasa tidak fair kepada pihak polis. Okay. Itu saja. Terima kasih. Banyak lah tu. Bagi nama. Jangan elaborate lagi. Kejap. Terima kasih.